Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini aku bakal bermain PKXD lagi untuk mencoba bug dari kalian guys. Tapi sebelum itu jangan lupa coba cek di bawah guys, apakah kalian sudah kasih like. Jangan lupa kasih like-nya guys ya. Jika sudah, terima kasih. Oke, langsung aja kita coba bug yang pertama. Bug pertama dari Lulu XD. Katanya dia punya bug dunia private server gratis. Wah. Berarti kalian yang bukan kreator bisa bikin dong guys. Dan yang bukan XD Plus juga bisa bikin berarti ya. Seperti kalian nih, nama-nama kalian yang putih ini bisa bikin dong. Oke, dia tahu dari subscribernya Kak Han guys. Han berarti Han Yuri dong. Salah satu teman kreatorku ya. Oke, langkah pertama abang pencet tas terus pergi ke bagian kendaraan. Oke, pencet tas ini ya. Terus pencet kendaraan ini, oke. Langkah kedua, jangan pencet apapun. Oke, nggak aku pencet apapun lagi. Tiga, deketin dan berjalan ke Passion Star sambil pencet tas. Sambil pencet tas. Oh, berarti sambil jalan kita pencet tas kayak gini ya. Abang keluarin motor bebas. Dan lima, tunggu waktunya habis dan selesai. Oke, semoga dibaca. Udah aku baca nih, tenang ya. Oke, kita bakal praktekin guys. Berarti keluarin motor ya. Sambil jalan ke sana, kita pencet tas. Ya, siap-siap. Ah, waduh. Salah-salah, belum pas guys. Mungkin belum-belum. Ulang lagi, set. Ah, ih. Gak pas guys, biar pas nih ya. Oke, gue bakal coba sampai bisa nih guys. Nice, berhasil. Kita keluarkan kendaraan. Nah ini. Nah ini motor kan, nih motor. Motor bututku. Sampai ada yang naik guys. Kita tunggu waktunya habis katanya guys. Kita lihat. Nah, aku gak jadi masuk dan aku masih berada di sini guys. Dan gak ada waktunya. Oke, kita lihat apakah ini server gratis. Kita keluar dari sini guys. Oh my god. Beneran dong. Lihat tuh, rumah warga PKXD mana? Padahal tadi aku server random guys. Harusnya ada rumah-rumah warga PKXD. Tapi udah gak ada guys. Aku sendirian di server ini dong. Oh my god. Berarti kayak beneran dong. Kita bikin server pribadi gitu guys. Wah, buat kalian yang introvert, bagus nih guys. Kalian coba bug ini ya. Gak mungkin ada gangguan dari teman-teman nih guys. Oke, coba kalau kita teleport ke serverku sekarang, apakah bisa ya? Tanpa aku harus mengundang BP27 guys. Coba ya. Nih gini aja dah. Coba kita aktifin online. Apakah orang-orang pada teleport ke sini? Gitu aja ya. Gak usah BP27 lah. Coba kita lihat. Akankah ada orang-orang ke sini? Oke, sudah 5 menitan aku menunggu di sini, tidak ada orang yang ke sini guys. Wah, berarti ini emang beneran kayak private server sungguhan guys. Yang dimana itu kalau orang teleport itu tidak bisa guys. Oke, coba kita pakai akun BP27 lah. Kayak gimana sih kalau orang teleport ke aku di saat sekarang ini menggunakan bug. Nih, bersiap. Itu ada tulisan bersiap untuk teleport. Dan BP27 tidak bisa, dibilang penuh guys. Padahal aku udah teleport ke Surya27 yang lagi online guys. Itu jadi tembus gara-gara warna hijau guys, green skinku. Oke, kalau kita undang gimana? BP27 nya kita undang gitu ya. Eh kok jadi susah sih? Eh ampun, kok beku? Kenapa nih guys kok beku? No. Ya ampun, PKSD not responding. Gak, ini bukan gara-gara bug kayaknya guys. Emang gara-gara gini kayaknya guys. Lagi error aja kayaknya ya. Ya ampun, gara-gara error guys PKXD ku guys not responding. Jadi aku harus ngulang lagi untuk mencoba bug itu lagi guys ya. Karena aku masih kepo guys. Kalau aku ngundang orang, apakah bisa ke server itu? Nah oke, kita coba lagi nih. Kita lihat guys, apakah berhasil? Oke, ini Akiana naik sama aku ya. Tadi kan ada orang yang naik, tapi dia nggak berhasil ngikut aku ke server pribadi itu guys. Nah, akhirnya berhasil lagi bikin servernya dan dia menghilang guys. Berarti yang ngeluarin kendaraan motor aja yang bisa bikin servernya ya. Wah, aku lupa pakai mobil guys. Wah, belum coba. Kalau kalian nyoba bug ini pakai mobil bisa nggak guys? Komentar di bawah ya. Oke, ini kita coba nih, kita undang BP27. Akankah BP27 bisa ke sini guys? Kalau bisa sih berarti kayak beneran server pribadi kita gitu ya. Ini aku pencet-pencet undang nih. Di akun BP27 ini guys, nggak muncul undangannya guys. Tapi kalau kita coba langsung sekarang teleport gimana? Biasanya kalau misalnya nggak muncul, kita teleport ke orangnya bisa guys. Ini kenapa aku jadi offline? Padahal aku online guys. Kenapa di sini malah offline ya? Ya ampun. Aku offline di akun BP27. Ah, nggak tahu lah guys bisa ngundang apa tidak. Coba-coba undang yang lain ya. Kita undang yang lain coba. Nah, seperti Neta nih guys. Coba kita undang-undang aja ya. Apakah dia bisa ke sini? Kok aku punya curiga gini nih guys. Private server ini tuh gimana bilangnya? Kayak ilegal gitu guys. Kayak private server ilegal gitulah. Kenapa aku bilang begitu? Karena sekarang kok di akun BP27 tuh nggak ada aku online loh guys.
Asli dah ini. Tapi untuk bug kali ini berhasil ya. Kita bisa bikin private server sungguhan. Cocok banget sih buat kalian yang introvert. Oke, jadi beginilah bug private servernya guys ya. Beneran bisa dong bikin private server gratis. Nggak perlu jadi kreator, nggak perlu XD plus guys. Tinggal coba bug yang sudah ku coba tadi. Jadi deh kayak gini guys. Ini bagus sih bugnya buat kalian yang pingin sendirian di PKXD ya. Seperti ini nih, sepi banget. Nggak ada orang, nggak ada kehidupan. Ya ampun. Oke, sekarang kita bakal coba bug berikutnya guys. Oke, dari Master Chat official guys. Katanya dia punya bug terbang tak terhingga dengan menggunakan armor zero gravity. Wah, bug ini udah pernah ku coba dulu ya. Cuman kali ini berbeda guys, tanpa sapu terbang kata dia. Dia bilang bisa pakai bunga, balon atau payung yang bisa bikin terbang katanya guys. Apakah lebih ribet pakai gini atau tidak guys? Kita lihat ya. Yang pertama, simpen armor zero gravity. Oh ya, kita belum simpen guys. Tuh, lihat guys, armor barunya mirip banget sama armor zero gravity ya. Cuma bagian atas doang beda nih. Ya kan mirip kan, ada sayap kayak gini. Oke, aku udah nyimpen armornya terus. Oke, udah siapin item katanya, gunakan bug ini dulu katanya guys. Coba lompat bunga. Ha. Nah, apakah bug-nya berhasil? Ini bug ini dulu kata dia, guys. Oh, nggak berhasil nih, guys. Parah. Ya, gagal. Lupa, guys. Lupa. Ulang-ulang, nggak berhasil nih. Oke, udah berhasil nih, guys. Lompat tingginya ya dengan menggunakan bug ini. Sekarang katanya tinggal menekan skill ini, guys. Tet. Menekan armornya ini ya, armor zero gravity. Oke, sama seperti bug pakai sapu terbang itu, guys. Kita pencet skill. Dan kita pencet ini. Biar ini nggak berkurang ya. Kita lihat apakah beneran terbang. Oh my god, beneran dong. Tapi ini posisinya kayak gini guys ya. Oke, posisi berdiri nih guys. Kalau penyihir kan kita kayak posisi megang sapunya. Kalau ini bedanya megang payung gitu doang sih. Sama arah roketnya beneran kayak ke atas gitu ya. Beneran kayak semacam roket gitu lah. Cuh, meluncur. Oke, beneran dong ini bisa terbang sampai ke atas nih. Ini kalau aku diamin keluar dari PKX nih guys, bakal bertemu sama alien di atas. Sama makhluk-makhluk di luar bumi ya. Kalau aku diamin terus kayak gini nih, gak mau ntar aku diculik sama alien lagi. Udah cukup. Buat kalian yang gak punya sapu penyihir tapi punya payung itu guys, kalian coba bug ini guys ya. Beneran bisa dong. Oke, dari YTOK nih guys. Bang, aku punya bug. Keluarkan rumah kontainer. Oke, kita berarti harus teleport ke rumah dan keluarkan rumah kontainer ya. Rumah kontainer udah lama banget guys aku nggak pakai guys. Terakhir kali aku pakai pas event Zero Gravity ya. Nah ini dia. Nah masih utuh guys. Langkahnya jadi bayi terus ke tengah rumah. Berarti tengah rumah ini kah jadi bayinya ya. Ke tengah rumah ini jadi bayi guys. Oke, kita jadi bayi dulu nih. Udah jadi bayi nih. Pas jadi bayi kita ke tengah. Bisa masuk dong guys. Kalian lihat. Oh my god, aku bisa masuk ke tengah kontainer guys. Duh, dia nggak bisa masuk kan karena dia ukurannya normal guys. Oke, terus jadi besar katanya guys. Sekarang jadi besar. Oke, jadi besar. Ya, apa yang terjadi? Apakah ngebug di sini? Ternyata masih bisa bergerak guys. Cuman yang rumah itu nggak bisa ya. Yang ini nggak bisa guys. Kebayan yang ini masih bisa sih. Kita gerak-gerak. Oke, kalau kita keluar terus kita masuk lagi. Oh, nggak bisa ya. Ini masuk akal ya. Ini kita jadi kecil bisa masuk guys. Ternyata PKXD realistis juga nih game guys. Wah, ke situ nggak bisa guys kalau jadi kecil guys. Oke, yang ini nggak bisa ternyata guys. Tapi pas jadi besar bisa guys ya. Kita tembusin yang ini. Oke, bugnya lumayan menarik buat main petak umpet terutama ya. Aku bakal ngumpet di rumah kontainer. Beh, itu mantep banget ya. Pokoknya gitulah, terutama kita main petak umpet di perumahan guys. Enak banget nih sembunyi di rumah kontainer. Wah, gak sabar nih ngajakin Andy sama Han Yori main petak umpet lagi guys. Aku tahu cara petak umpet yang bagus-bagus dari bug-bug yang kemarin ya. Oke, bug selanjutnya dari Y Bestie guys. Dia punya bug, tapi gak dijelasin nih bug apa guys. Langkah pertama, abang kerja di toko pizza. Oke, ke toko pizza ya, let's go. Terus langkah yang kedua, abang pencet ganti baju. Kerja dulu berarti ya, kerja terus ganti baju. Gak bisa guys, gak bisa pencet ganti baju nih. Kalau misalnya kita pencet ini dulu terus kita kerja pizza gimana ya? Nih gini, langsung kerja pizza. Wah, dari sini juga gak bisa klik pizzanya ya. Nah, apakah bisa nih set? Wah, gagal guys. Wah, malah gak bisa diklik nih. Wah, ada apa sih nih? Ya gak bisa guys. Wah, wah dia bisa. Dia bisa guys, Sisila bisa. Tuh, dia bisa sambil pakai armor dong. Wah, ini bug-nya menarik sih. Cuman aku gak bisa nih. Oh, mungkin kita pakai baju biasa dulu guys ya. Baju biasa mungkin terus kita giniin. Terus kita jadi ini. Waduh, loading nih guys. Kita lihat nih. Nah, kita lihat ya. Mulai. Nah, kok aku gagal sih? Gak mau guys. Gak mau. Tidak, bug-nya gagal guys. Dia malah kayak gitu dong. Kayak gitu gerakannya guys. Sini ku ajari caranya. Oke, kita caranya berhitung bukan.
cara pakai baknya gimana sih Sila? Gimana sih Sila? Gimana? Jengkel, jengkel dibilang guys. Coba kita ikuti guys, pakai armor itu kali ya nih. Kita ikuti seperti armor dia nih guys. Ayo dong, kenapa lagi sini? What? Waktu server habis. Oh, aku kok bisa gunain armornya sih? Apa nih ngebug aku guys? Coba kita keluar dulu, coba kita keluar dulu. Ya ampun, kenapa aku loading-loadingan gini ya? Sinyalku parah banget dah ini guys. Ah, tidak. No, masa aku harus keluar? No, gara-gara sinyal guys. Ya udahlah. Ini kelamaan kayak gini nih. Oke, udah guys, hampir aja aku ngambek nih guys. Nih coba ya, kita bakal gunakan. Nah, bisa nih, bisa. Terus gimana? Dia bilang jengkel. Dibilang jengkel aku guys. Kok gak mau sih nih? No, gak bisa dipencet. Si Sila marah dong. Ah, gampang marahan si Sila guys. Sekarang aku gak bisa ngeklik pizzanya loh guys. Ngebug nih. Parah. Tapi intinya bisa guys ya. Tadi si Sila bisa megang pizzanya guys. Itu kayaknya masih lanjut misinya ya. Wah, enak dong kalau gitu dong. Kita main pizza pakai armor guys. Enak dong. Jadi lebih cepat kesana kesini. Apalagi dengan adanya armor baru ini guys. Nambah cepet dong kita nganter pizza. Auto bintang 3 pasti guys. Aduh, gak bisa-bisa guys. Ngebug guys. Ya udahlah, biarlah. Ya ampun. Wah, kerasukan ya guys. Mending pergi aja lah. Ntar aku ketularan lagi guys, kerasukan. Oke, tapi yang jelas bug yang tadi aku lihat Susila bisa ya. Kalau kalian coba bug ini gimana guys? Apakah bisa? Coba komen di bawah ya. Selanjutnya dari Sucika nih guys. Dia bilang bug pizza pakai item sapu. Caranya klik bersamaan. Gampang banget ya, klik bersamaan berarti ya. Simple dan gampang nih guys. Oke, kita cobain. Kalau klik bersamaan berarti aku bakal main di HP nih guys. Ya udah kalau gitu kita main di HP. Oke, di sini aku udah berada di in game-nya guys. Mari kita coba klik secara bersamaan ya. Berarti klik bekerja pizza sama tas nih. 3, 2, 1. Kita lihat. Nah, mulai. Terus kita bakal gunakan itemnya sekarang. Item nah ini sapu. Kita lihat apakah bisa. Wih, bisa dong. Terus cara gunain sapunya gimana? Kok nggak bisa digunain sapunya? Yah, cuma megang sapu doang guys. Apa ini bug-nya? Kalau kita ngasih ke pelanggan gimana guys? Ngasih ke pelanggan sapu kah ini? Karena kita nggak megang pizza. Ini kita jualan pizza apa sapu? Sapu. Nih makan sapu nih. Oke, dia dapat pizza guys. Berarti kita memberikan pizza ya. Gue kira memberikan sapu guys. Kalau kita pakai sapu glitz gimana guys? Itu kan langsung auto naik kan. Oke, menarik nih. Dan sekarang kita coba gunain sapu glitz ya. 3, 2, 1. Nah, ini berhasil. Kita coba sekarang gunain sapu glitz. Apakah bisa langsung dinaikin? Oh, bisa dong. Oke, memang sapu glitz tuh unik guys ya. Memang beda dari yang lain guys. Sapu glitz langsung naik guys. Dan bisa digunain loh ini. Woi, ini pengantar pizza profesional nih guys. Naik sapu penyihir. Seperti pakai pengiriman paket tercepat gitulah ya. Dan pelanggan ini harus bayar lebih mahal guys untuk pengiriman tercepat ya. Aku bakal datang dengan sapu terbang ini. Melompati. Apa itu lewatin ke sana? Lompatin dong. Itu guys ya, kita senggol para pengantar pizza yang lain di sini guys. Oke, bug-nya Sucika berhasil ya. Simple banget tapi menarik guys. Oke, ini bug nih, bukan combo-combo, ini bug guys. Oke, bagaimana kalau kita cobain bug yang tadi gagal guys, yang dimana itu adalah menggunakan armor itu ya. Coba ya, kita klik secara bersamaan juga guys. Lalu pertama kita pakai baju biasa dulu ya. Terus kita bakal klik secara bersamaan ininya. Kita lihat akankah berhasil. Mulai. Ya, gagal guys. Berarti secara bersamaan gagal nih. Sekarang ulang lagi. Gagal guys. Memang gak bisa kali ya. Tapi kok si Silia itu bisa guys? Kok gagal yang ini ya? Oke lah, yang penting bug-nya Sucika bisa ya di aku. Oke lah guys, mungkin segini dulu untuk video bug-nya ya. Tadi banyak banget aku baca bug kalian tentang private server ini. Dan sisanya bug tentang ngajak pet ke pantai guys. Itu udah pernah aku coba ya, bug ngajak pet ke pantai. Coba kalian cek aja lah video-video bug yang sebelumnya ya. Untuk sisa bug yang belum aku coba, aku tahan dulu itu guys untuk di next video ya, karena bugnya itu menarik. Oke lah, semoga teman-teman terhibur. Jika kalian punya bug yang lain lagi, komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Ini kenapa semua pada ketawain aku nih? Emang ada yang lucu, Emang ada yang lucu? Kenapa rame banget yang kesini, guys? Aduh, aku jadi malu. Kabur.